Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabulang pot dan salam organik. Sahabat sekalian, kali ini izinkan kami berbagi dan mengulas sedikit perawatan tanaman anggur kami. Dan ingin mengklarifikasi tentang postingan kami sebelumnya. Pada awal postingan kami menyebutkan bahwa ini jenis transfigurasi. Karena memang informasi yang kami dapatkan dari penjual bibit seperti itu, sampai tanaman kami ini berbunga dan menghasilkan buah. Namun setelah tanaman kami ini berbuah dan memasuki masa pembesaran buah, ternyata buah yang dihasilkan berbeda dari jenis yang kami maksudkan. Buahnya lonjong dan tidak merata. Ditambah lagi, setelah buah memasuki usia pematangan, warnanya mulai berubah menuju kemerahan. Dari sanalah kami yakin bahwa pohon kami ini bukan jenis transfigurasi namun jenis tubuhskipping. Yaitu salah satu jenis varian anggur yang pertumbuhannya sangat pesat, pembesaran dan pematangan batang juga cepat. Anggur jenis tubuhskipping memiliki buah yang besar dan panjang. Ukuran buah yang besar hampir 1 inci. Panjang buah bisa mencapai 4-5 cm. Tandan buah yang panjang tanpa diberikan GA3. Rasa buah cukup manis jika warnanya berwarna merah tua secara keseluruhan. Anggur jenis tubuhskipping ini pemangkasannya adalah long spore atau pemangkasan panjang, bisa juga dengan potes pucuk. Pemangkasan di atas bat ke-9 sampai bat ke-15. Pada pembuahan awal, biasanya bunga banyak yang rontok, tapi seiring umur tanaman memasuki usia dewasa, pembuahan bisa maksimal tergantung kecukupan nutrisinya. Buah sangat rentan pecah-pecah. Untuk itu, saat buah mulai berubah warna, sebaiknya berikan KCL untuk menjaga buah tidak mudah pecah. Anggur jenis tubuhskipping ini sudah banyak digemari oleh para penghobi anggur. Karena bentuk buah yang besar, pertumbuhan cepat, dan pembuahannya cukup mudah. Seperti pohon anggur kami ini, berbuah di usia 4 bulan, serta menghasilkan buah yang cukup lumayan untuk tahap pertama. Di usianya yang muda ini, dapat menghasilkan buah sekitar 15 tandan ditambah lagi dengan hasil potes pucuk membawa bunga. Namun tidak semuanya kami rawat untuk memaksimalkan pertumbuhan buah yang sudah mulai membesar. Sekarang usia pohon sekitar 8 bulan dan sedang dilakukan pemangkasan pondasi. Untuk pembuahan yang kedua, untuk batang yang tua pemangkasan kami potong mundur di bawah bat ke-9. Salam hangat dan salam tabu, tabulah pot anggur.